gak pengen dihujat, dihujat tapi mancing-mancing nanti diserang nangis. Kenapa? Kenapa? Siapa Kamil? Terima kasih. Kenapa? Gak tahu ini typing. Arif, terima kasih. Apa nih saldo DM? Apa? Misal-misal DM masuk, gak tahu. Enggak, kita keluarga online kok ya, Anas ya? Hah? Kita keluarga online kan? Siapa kamu? Hai! Ya aku setujui kamu ya? Siapa itu namanya, dah? Apa? Tanggal 9 kamu ikut? Ya. Nanti foto kita berdua ya? Gak mau aku. Apa? Gak mau aku. Eh, bertiga lah. Sama siapa? Sama elokmu, Pak Sana. Oh iya, boleh. Gak mau aku. Kalau setuju. Berdua gak mau. Takut dimarahin pacarmu ya? Takut dimarahin ya, Sal. Terus pada. Ya, terima kasih. Berempat. Kami bersama Bunda. Ya. Tep teman-teman. Ya, aku bercanda aja ya. Jangan dimasukkan hati ya. Enggak boleh. Enggak boleh baper, enggak boleh baca typing. Apa? Gara-gara Anas ini. Apa gini dah. Biarlah orang bebas berkomentar di sini. Kita hanya boleh ngasih hiburan dan lakukan apa yang kita mau selagi tidak merugikan orang. Tapi ibaratnya kita mau ngelakuin apa aja di sosial media itu bebas. Iya. Yang penting jangan baper aja sih. Oh ya, ini apa hukumannya ini? Gak ada hukumannya, poinmu gak ada kok. Wah apa? Jauh nih, jauh. Mana poinmu berapa itu? Lihatlah, bacalah. Hukum. Apa hukumannya guys? Pemanasan, gak ada hukum-hukum pemanasan. Habis ini. Apa? Mandi yang kalah. Enggak. Kemarin hukumannya aku apa? Nah, kemarin aku PK mandi. Ih, enggak, karena Anas enggak mandi kan? Enggak, PK challenge mandi. Tapi aku menang, untung menang. Aku lagi di kantor padahal. Sama siapa? Sama Yanto. Ih, nanti kena pelanggaran. Jangan gitu-gitu. Cium dinding sana, cium dinding. Gak, semesti. Kalau sama ada disuruh cium dinding terus. Kenapa? Satbor. Ayo kita satbor. Ayo Anas, tunjukkan pesonamu. Kenapa? Banyak malasnya Anas ini ya. Jadi berpikir lagi aku. Pemanasan dulu. Oh, pemanasan dulu. Oh, yaudah. Mana elokmu? Elok lagi siap-siap. Mau manggung? Enggak. Kamu keluar aja, mau healing. Healing kok Senin? Gak apa-apa lah, freelance kita. Ini ngapain dulu aku kehalai misalnya? Aku kehalai dada. Utang dulu. Nantilah, aku nanti mau pergi dulu lah. Kita gak usah PK lagi ya. Eh, Kajah. Yaudah, terakhir ya. Aku nanti mau pergi. Mau pergi kemana? Jauh gak? Healing. Emang di sana ada tempat healing? Banyak lah. Sok-sok kali. Kan aku tanya. Kita healing. Iya, thank you dia. Supaya seperti tidak memikirkan hal yang tidak-tidak. Kita pikirkan semuanya, Mat. Apa kita gila kita nanti? Ih, bentar. Lagian ngapain mikirin yang tidak-tidak? Ya, karena kan kesalahan orang itu juga. Tapi gak salah sih. Tapi emang gimana ya, gak tahu deh. Nanti kayak Irsal. Aku lihat tadi Irsal marah-marah.
ngapain nih mundur salah, mundur salah, kena maju salah, biarlah aku miring aja. Nanti di ya. Boxing nih, boxing. Jadi gini Anas, oh, dengerin siap. Kita perbanyak sabar aja, bahagiain diri sendiri, gak usah dengerin orang. Wah, jangan ajarin aku tentang kesabaran. Aku sudah nelen tiap hari sampai kenyang tanpa makan. Siapa yang ngajarin? Tumben bener. Siapa yang ngajarin? Mungkin bisa teman terdekat atau mungkin dari teman tongkrongan, teman kerja, bisa jadi. Berarti nongkrong itu bagus ya? Loh, kalau cowok-cowok nongkrong itu ya ada beda sama cewek. Cewek kalau nongkrong itu sama teman-temannya gibah, rasan-rasan. Loh, tuh. Cowok kalau nongkrong itu kalau udah jam 12 lebih itu pembahasannya tentang nabi-nabi, tentang agama, tentang kehidupan. Bukan benar kali ya? Berarti ya, sok benar kali cowok itu. Kenapa? Sok benar kali. Iya. Terus kenapa sih aku kebanyakan nonton, kebanyakan lihat ya cewek-cewek kalau lagi nongkrong pasti gibah temannya sendiri gitu loh. Enggak kok. Kita bahas. Iya, kadang kebanyakan, enggak semua. Karena kita bahas resep makanan. Iya. Itu. Enggak mungkin. Iya. Kita bahas cemilan-cemilan yang enak, kita bahas tempat-tempat makan yang enak, gitu loh. Gak mesti gini. Gitu loh si siapa? Anggap aja si Dek. Si Dewi ngapain sih post-post Instagram kayak gitu? Ilfil gak sih kita? Soal mentang-mentang sekarang punya ini. Gimana kira apa? Nggak semua ya, nggak semua gitu. Ya nggak semua, cuman rata-rata. Berarti kita enggak. Ya udah, kalau kalian enggak, syukurlah, alhamdulillah. Berarti kalian itu maksa. Bukan bagian dari itu, ah? Anas maksa? Enggak kok, nggak maksa. Aku cuma menceritakan kebanyakan yang aku lihat itu cewek-cewek kalau nongkrong ya gitu. Tapi kalau cowok itu beda lagi. Men, bro, atau siapalah, brother, kawan. Gimana ini kita ke depannya? Kita tidak bisa terus terusan kayak gini. Mau kayak gimana pun kita tetap jadi tulang punggung keluarga. Mau sampai kapanpun kita adalah laki-laki yang harus bekerja keras, tanggung jawab. Gitu. Ya enggak? Belainlah kita teman-teman, meskipun di sini banyak yang nonton cewek. Dah. Pak. Apa? Apa Nas? Aku. Apa Nas? Mau lihat Irsal? Enggak. Terus? Apa sih kok Irsal-Irsal terus? Ya, Irsal itu udah punya pacar, jangan dijodoh-jodohin sama aku terus. Enggak ya, jodohin siapa yang jodohin? Ini orang typing. Irsal! Piye kabare? Piye kabare? Apa itu? Yes. Kalau nanyain kabar pakai bahasa Madura apa? Derma kabare. Derma kabare. Nah, oke, mantap. Derma kabare. Oke. Makasih ya, Nas. Oh iya dah, hati-hati ya. Aku tak pergi dulu. Hati-hati di jalan. Aku mau pergi dulu. Iya, dengerin.
hati-hati di jalan karena yang di hati lagi jalan-jalan. Bukan kalian loh, bukan. Ya, aku cuma ngambil kata-kata di TikTok. Siapa yang ngajarin si Anas ini ya? Gak ada yang ngajarin. Belajar sendiri, otodidak? Autodidak, terus sama... Ya sudah, aku izin dulu. Yalah. Nas! Katain lalatmu bagus, aku pengen di sini. Gak usah aku mintai lalat. Mau. Ya udah. Terima kasih. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana cara keluarnya ya? Kayaknya Nas suka Fausana deh. Loh. Cuman Anas keluar lah, Anas turun lah. Irsal yang better, suruh Irsal turunin. Di bawah mana sih, turunan? Kok banyak banget sih? Si kok bana? Ya bana. Bana. Gini teman-teman, uang masuk dari siapa ini? Dari siapa ini? Ada uang masuk nih. Semua di sini teman, benar. Karena gimana?